Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adanya bulan Ramadan sebagai bulan yang diagungkan, sebagai bulan yang diturunkannya Al-Qur'an, dan satu-satunya nama bulan yang tertera di dalam Al-Qur'an. Dan satu lagi, Ramadan ini sebagai penghapus dosa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, niscaya ia akan diampuni dosa-dosanya. Fenomena ini terjadi di masyarakat kita, bahwasannya datangnya bulan Ramadan sebagai bulan pencuci dosa. Karena kalau kita simpulkan seperti itu, akan terjadi euforia yang terjadi di masyarakat itu, yaitu menegaskan bahwa datangnya bulan Ramadan sebagai pencuci dosa. Kalau kita tarik salah satu contoh yang ada di sekitar kita, yaitu public figure atau seorang artis atau pelaku maksiat, ketika sebelum Ramadan ia berpenampilan yang sangat minim pakaiannya, yang bisa disebutkan dengan seksi, tetapi datangnya bulan Ramadan ia mendadak menutupi auratnya dan sebagainya. Lalu yang dilakukan oleh seorang public figure ini, ia selalu menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, mengikuti ta'lim-ta'lim yang ada di sekitarnya. Tetapi yang menjadi permasalahan itu adalah ketika selesai bulan Ramadan. Ketika selesai bulan Ramadan, ia kembali digalakkan dengan penampilan yang sebelumnya. Tidak ada efek sedikit pun adanya bulan Ramadan. Maka dari itu, ada salah satu fenomena juga di masyarakat kita. Ketika adanya bulan Ramadan, ia mendadak mengikuti sholat isya, tetapi duhurnya kesiangan, dan mengikuti pengajian, tadarusan, sore dan malam, mengikuti tarawih. Nah, ketika bulan Ramadan itu tiba, itu semua dilaksanakan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika sesudah Ramadan, tidak ada efek sedikit pun setelah aktivitas Ramadan yang penuh dengan amalan tersebut. Makanya kita harus ingat, apakah benar adanya bulan Ramadan sebagai bulan penghapus dosa? Mari kita simak satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu sumang salakha qabla ayyug farolahu. Celaka seseorang yang datangnya bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Kenapa demikian? Karena tadi menyimpulkan Ramadan itu sebagai bulan yang pencuci dosa. Adanya aktivitas tersebut menjadi asumsi bahwa mereka beranggapan adanya bulan Ramadan, kenwe dosa orang bakal diampuni dengan sebulan penuh ini. Tetapi ini yang menjadi penegasan kita atau penegasan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka dari itu sudah seyoginya keimanan kita dilandasi dengan keimanan yang sangat tinggi. Bukan hanya sebatas formalitas, ibadah ini bukan hanya sekedar formalitas. Karena kalau ibadah itu hanya sekedar formalitas, akan menimbulkan kehancuran.
Kalau kita ibaratkan ada salah seorang yang bekerja, ia meyakini dalam bekerjanya mengharap keberkahan, maka dari itu pekerjaannya luar biasa. Tetapi sebaliknya, orang tidak meyakini bahwa bekerjanya itu mendatangkan keberkahan, keberkahan, maka yang terjadi dalam bekerjanya ia asal-asalan. Nah, maka dari itu saya mengajak kepada kalian semua yang menonton video ini untuk membenar-benarkan atau mengulas kembali kehidupan kita. Untuk apa sih sebenarnya kita hidup? Untuk apa sih kita hidup ini yang di dunia ini? Di dalam Quran surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak lain aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada-Ku. Maka dari itu, maka tingkatkan keimanan kita, beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita ingatkan diri kita pribadi, datangnya bulan Ramadan ini sebagai bulan terakhir kita. Kalau kita meyakini Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir, maka dari itu kita maksimalkan ibadah kita, saum kita, salat kita, zakat kita, sedekah kita, dan sebagainya. Mari kita tingkatkan. Saya mengajak kepada kalian semua untuk bersungguh-sungguh adanya bulan Ramadan ini. Agar apa? Tadi, agar diampuni dosanya. Imanan, wahtisaban, dan la'allakum tattaqun. Korelasi yang erat. Harus kita eratkan. Maka dari itu, kita kembali mengingat bahwa untuk apa sih kita hidup? Untuk apa sih kita melaksanakan bulan Ramadan ini? Mari kita sama-sama eratkan pinggang kita atau pageukeun beber urang sadaya jeung naon jeung ngalakukeun Ramadan. Kita maksimalkan, anggap saja Ramadan ini sebagai bulan Ramadan terakhir. Kita belum tahu bulan Ramadan yang akan datang apakah umur kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Hayo kita maksimalkan. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salahnya dari saya pribadi dan benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.